Di episode yang akan terjadi kali ini, Dania akan semakin terpuruk karena terus-terusan melihat keromantisan antara Julian dan Safira. Dan yang membuat Dania semakin sakit hati, anak kandungnya sendiri lebih memilih Safira daripada dirinya. Ini adalah akibat dari kemunafikan dirinya sendiri. Dirinya seolah-olah tertekan karena mengikuti permainan yang dibuat oleh Romi. Tapi di dalamnya, ternyata dirinya menikmati permainan itu untuk mendapatkan Julian kembali. Namun sayangnya saat ini cinta Julian hanyalah untuk Safira. Selama Dania masih menutupi kebenaran siapa ayah kandung Loli, maka Dania akan terus tersiksa melihat kebahagiaan Safira dan Julian. Namun cepat atau lambat, kebenaran ini pasti akan terbongkar. Apalagi Mona ingin Julian tahu kalau Loli itu bukan anak kandungnya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Julian dan keluarganya terhadap Dania. Dan bagaimana reaksi Ratu Naga Api bila mengetahui orang yang ia dukung untuk menghancurkan Safira adalah simpanan suaminya dan mempunyai seorang anak. Wah, tentunya akan sangat menegangkan. Nah, tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.